Kasus Sunda Empire naik jadi penyidikan. Polda Jawa Barat menyatakan telah menaikkan status kasus Sunda Empire dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk tersangka, tunggu pemeriksaan besok. Kasus sudah naik ke penyidikan. Demikian ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Suhartiono. Hendra menyebut seseorang yang akan diperiksa pada hari Selasa ialah Perdana Menteri Sunda Empire, Nasri Banks. Dalam kasus ini, Polda Jawa Barat telah memeriksa 8 saksi termasuk Nasri Banks. Sementara saksi lainnya diantaranya adalah ex-rektor Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia, sebagai ahli sejarah dan rektor Unisba sebagai ahli pidana. Sebelumnya, petinggi Sunda Empire, HRH Ki Ageng Rangga Sasana mengklaim bahwa Sunda Empire merupakan lembaga tingkat dunia yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan mewujudkan perdamaian dunia. Rangga menambahkan, Sunda Empire terdiri atas 6 wilayah yang meliputi Atlantik sebagai pusat ibu kota dunia yang berada di Bandung sebagai titik nol, Sunda Nusantara, Sunda Archipelago, Sunda Eropa, Sunda Pasifik, dan Sunda Mainland.